Kebetulan dia adalah papa mertua saya. Kanker jadi pangkal lidah. Stadium akhir berarti stadium 4 ya. I make the pain scan or CT scan, I don't remember now. I find the cancer in the pancreas. Di endoskopi dilihat, kok ada benjolan berdarah di dalam hidung saya. Dan ternyata itu adalah tumor ganas. Dan akhirnya saya divonis kanker stadium 4A. Tumornya katanya berasal dari paru-paru, baru sampai ke kepala. Terus datang dokter mengajukan supaya bapak dirujuk lebih bagus di sini. Saya Ibu Hayati Ningsi, saya memang punya penyakit kanker sampai mencapai stadium 4. Ternyata setelah dicek, itu positif ada massa yang mengganggu di dalam sehingga terjadi pendarahan. Ternyata positif itu tumor ganas. Alhamdulillah, kemarin kebetulan suster sama rumah sakit cek hasilnya baik, bagus, bersih semuanya. Tapi saya sebagai istri, saya selalu berdoa sama Tuhan. Jadi mudah-mudahanlah dengan jalan Tuhan, kesembuhan suami saya. Bisa janjian, mau sembahyang bareng. Dia bilang tunggu saya datang, saya udah pesan pesawat. Dan puji Tuhannya 13 Juni kemarin, saya dinyatakan bersih dari kanker. It's now, 1 hour, I start dreaming. Make some particular restaurant for help the people with the cancer, for help the sick people like me. This is my story.